Saya rasa untuk menjadi calon yang paling penting, kriteria yang paling penting perlu ada satu pengalaman grounded, satu pengalaman di akar rumput. Pernahkah calon itu bekerja dengan rakyat biasa? Pernahkah calon itu tahu apa masalah rakyat biasa dihadapi? Pernahkah mendengar masalah mereka? Pernahkah berkhidmat pada rakyat? Dan itu adalah satu kriteria yang sangat-sangat penting untuk kita menilai seseorang ahli politik. Bagi saya bangga kerana saya berada dengan parti yang cukup berprinsip. Parti Sosialis Malaysia tak pernah mengurangi prinsip ini. Dan juga parti ini, ya, walaupun mungkin kebanyakan orang-orang mungkin boleh lihat orang di sini adalah orang India. Dan saya sendiri pun orang India. Adakah itu bermakna saya hanya berjuang untuk orang India? Tidak. Sebab ini PSN, satu parti yang memang menolak perkawaman. Di Malaysia ada satu trend dengan ketua parti politik ini. Ada tekanan perkawaman. Satu kawan bermusuhan dengan satu lagi kawan. Dan kerja-kerja parti politik adalah untuk memungkinkan permasalahan ini. Tapi PSN akan nanti kita tak tengok warna kulit, kita tak tengok kawan, kita tak tengok bangsa. Isu adalah isu rakyat. Adakah rakyat itu ditindakkan? Adakah rakyat itu mempunyai masalah? Maka kita perlu berkhidmat. Maka kita perlu turun pada bersama rakyat. Macam mana mau cari penyelesaian? Kita ni bukan biasa. Saya rasa pengalaman saya sendiri di Agamati lebih 15 tahun. Apa yang saya nampak? Rakyat ini mempunyai banyak masalah. Banyak masalah. Kita dah tengok rejim cipta politik berbekal. Kita dah tengok 60 tahun Barisan Nasional memerintah. Lepas tu rakyat semua beriaya yang tukar parti politik. Dah tukar parti politik. Tapi kenapa masalah masih berterusan? Di mana ada masalah? Di mana ada punca je? Adakah kita nampak perundangan parti politik adalah satu-satunya penyelesaian? Tapi apa yang parti politik itu offer? Apa yang parti politik itu menawar untuk menyelesaikan masalah rakyat itu adalah nothing. So rakyat perlu, kami rasa rakyat perlu menilai perkara itu. Tengok parti politik mana cecap isu rakyat. Parti politik mana yang memberi satu penyelesaian jangka masa panjang untuk rakyat. Dan kita perlu memilih parti politik itu. Barulah masalah kita boleh selesai. Kalau tidak, selama-lamanya kita hanya akan tukar warna saja, tukar baju saja. Masalah di akal ini akan kekal sama. So di sini kami rasa Parti Sosialis Malaysia, kita menawarkan diri untuk bertanding di Gedung Merah untuk kita bagi perkhidmatan yang secukupnya kepada rakyat di sini. Bukan saja rakyat di sini. Sebenarnya orang-orang Parti Sosialis Malaysia ni menerima panggilan dari seluruh Malaysia. Masalah dari seluruh Malaysia. Saya rasa PAM patut diberi satu peluang di semua tempat yang kita tandai itu dipilih ni supaya kita boleh membawa betul-betul suara rakyat di akar rumput ke medan untuk membuat polisi pro rakyat. So saya sangat berharap kita rakyat sama ada di Merin, di Selangor, di mana-mana negeri yang sedang berlangsung pilihan raya ini, memilih parti dan juga kandidat yang betul-betul boleh berkhidmat rakyat. Dan saya juga harap saya boleh membuat yang terbaik kepada penduduk Merun. Bukan sahaja ini, bukan saja kata-kata saya sebab saya bertanding di sini, tapi saya juga berjanji akan berada dengan rakyat sepanjang perjuangan rakyat.